Tahun ini aku menargetkan beberapa hal. Mengamini dan mengimani setiap rinci mimpi-mimpiku itu. Kini berjalan sudah setengah tahun dan seluruh dunia berhenti. Padahal aku sudah memberikan versi diriku yang paling baik. Terlepas dari kenyataan bahwa aku ini pribadi yang begitu sulit. Kemudian segalanya terasa semakin berkelok. Tapi aku yakin aku masih mampu memegang kendali. Aku setir hasrat dan perspektifku untuk mengikuti. Tapi benarkah sebentar lagi semuanya selesai? Aku tidak tahu akan seperti apa jadinya ketika aku tiba di puncak dari segala mimpiku itu. Begitu besar, begitu dahsyat, begitu luar biasa, sampai-sampai aku takut ikut mati bersamanya. Aku tidak tahu apakah krisis setengah tahun itu betul-betul ada. Kira-kira ini seperti apa ya, lebih tepatnya? Seperti ada yang memburuku, menyuruhku untuk bergegas setiap hari. Aku tiba dengan tergesa-gesa, aku pulang dengan debar yang tidak karuan. Bahkan ketika segalanya berjalan seirama. Aku tidak tahu apa yang membuat hidup begitu mengkhawatirkan. Ketakutanku, bayanganku tentang hidup yang miskin dan tidak berkecukupan membuatku takut. Tapi di saat yang sama, aku membenci arus dan ritme hidup yang itu-itu lagi. Kurang bersyukur, kata orang. Tapi tidak. Aku tahu pasti. Ada yang salah. Aku ingin sekali menjadi pribadi yang berani. Berani mengambil risiko untuk hidup lebih susah. Kemudian belajar dan memahami dunia dengan mata kepalaku sendiri. Aku ingin banyak menulis, merapikan hal-hal di benakku yang kacau dan berantakan. Aku ingin keluar dari pekerjaan yang membosankan. Aku ingin berkontribusi untuk sesuatu yang kusegani. Aku ingin bernyanyi, aku ingin berkarya. Aku ingin mengajar lebih banyak orang. Aku ingin menjadi sumber inspirasi. Aku ingin menggali hal-hal terbaik dalam diriku yang selama ini selalu takut untuk kusalurkan, semata-mata karena aku bukan seorang pemberani. Aku merasa banyak kemampuanku kabur, ditutupi oleh debu-debu rutinitas. Dan aku kesulitan mengungkapkan maksud hati dan pikiranku. Yang membuatku terikat satu mata rantai tak kasat mata, membelenggu, mengikat, dan menekan. Padahal seumur hidup, aku ini karib dengan kebebasan.